Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi di YouTube channel Kiki Indah. Ini aku mau masak, ini tuh topoki tapi harganya itu cuma 10.000. Bagaimana rasanya nanti kita coba ya teman-teman. Ini tuh dapat sosis satu, topokinya sama ini mungkin cabai bubuk, ada sausnya dan juga permicinan. Bagaimana cara masaknya aku juga belum tahu, mungkin ini direbus sama air mendidih sampai empuk ya teman-teman. Mungkin ya, kita coba dulu ya teman-teman. Ini persausannya kira-kira nanti pedes nggak ya teman-teman. Ini cabai bubuk. Nah ini dia, ini ada isinya 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kita buka dulu. Lalu kita panaskan air sampai mendidih ya teman-teman. Oke, setelah mendidih kita masukkan ini ya teman-teman. Enam isinya ternyata. Maaf kalau mungkin caraku ini berbeda dengan kalian karena ini baru pertama kali. Ini kita masukkan semua. Ini mayones mungkin ya teman-teman, mayones masih mau ya. Tapi apa ya, aku nggak paham kayak apa ya ini, kayak keju. Ininya dikit aja, nanti kalau kurang aku tambahin lagi. Takutnya ini micin. Bubuk cabai dikit juga. Lalu kita kasih wijen. Apa ini di anu bareng teman-teman? Iya benar, ini tuh tadi keju. Jadi kita coba ya teman-teman. Tapi ini masih panas sekali. Dia makan buah, ada jeruk, ada semangka, ada strawberry. Ini duduk sini, Cik. Hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada kejunya, teman-teman. Rasanya enggak terlalu strong. Makan strawberry. Ini kita coba topokinya ya, teman-teman. Not bad. Enak. Agak overnight kayak tepung mungkin ya, teman-teman. Aku penyel kenyel berapa tuh kejunya, teman-teman. Kita coba lagi. Aku belum bisa mendeskripsikan ya, teman-teman. Soalnya aku tuh belum pernah nyoba topoki belaki yang di Indomaret itu. Kalau ini kan versi lebih murahnya ya, jadi mungkin ya beda jauh sama yang harga normalnya. Emang rasanya, emang bumbunya yang benar-benar tapi enak. Gimana deh? Gimana? Mungkin memang kalau Korea tuh lebih ke asem. Kelihatannya kan kayak kimchi itu kan fermentasi. Apa ya? Maaf kalau saya. Itu kayak asem gitu rasanya. Mungkin aku juga gak pernah nyoba. Ini sih pedes, teman-teman. Belum cabenya enggak aku masukin semua tadi.
bajunya atau mana. Oke, cukup segitu dulu konten hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tonton terus video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Dadah, dek. Dadah.